الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى منفع في علوم في دارين امين. والاختلاط بناسنا في جمعهم وجماعات او نحو ذلك فضل. Dan bergaul, ya, bercampur dengan manusia pada Jumat-Jumat mereka dan berjamaah, sholat jamaah atau sumpama itu mah diutamakan, ya. Kalau berkumpul dalam sholat Jumat, dalam sholat berjamaah, itu mah diutamakan. Hadza liman bil urfi yaqdiru ya'mur wa anil manakiri qadaha mutamila. Ini bagi orang yang dengan urupnya dia mampu memerintahkan kebaikan dan ya mencegah dari kemungkaran, mutahamila, ya mampu ya membawanya. Sabran ala kullil adha la yaglibu fi zannihi isyanuhu bima'afila. Ya, sabar dia atas setiap gangguan. Sabar. Kalau sudah bergaul di kalangan manusia, ya sabar. Orang celak, orang hina, sabar. Yang la yaglibu, tidak menguasai fizani pada sangkaannya isyanu oleh maksiatnya dia bimahafila, di tempat perkumpulan banyak orang. Yakni mengendaki anal ikhtilat wa binasi fil jum'ai wal jama'ati wa na'wi dhalika min masyaidil khairi ka iyadatil maradho wa huduril janaisi wal aidi wa majlisi zikri wal ilmi fuddila ala al-uzlati. Bahwa bergaul kepada manusia pada ya Jumat ya salat Jumat ya dan jamaah ya salat lima waktu berjamaah dan seumpama itu daripada tempat ya tempat kebaikan seperti menjenguk orang sakit, hudurul janazah, hadir hadir kepada jenazah, wal idi dan idul fitri, idul adha, ya, dan majlis zikir dan majlis ilmu, itu mah diutamakan atas uzlah. Jadi lebih utama itu daripada beruzlah. Kalau begini berarti kita nggak bisa usahanya ke gunung, ya, ya ntar pulangnya lama, ya. Jadi usahanya di sini, ya, di rumah aja, ya. Tetap kita bergaul segini aja. Sholat jamaah kita datang, jangan sampai nggak sholat jamaah. Apalagi ustadz, ya. Jangan sampai nggak sholat jamaah. Apalagi Jumat, masuk ke sholat Jumat sih. Fama dzukira, maka apa yang telah disebutkan katak ini ya seperti menguatkan lima kodam takodam bagi apa yang telah terdahulu min kaunil uzlati aula, daripada keadaan uzlah itu lebih utama. Ai mahalu aula wiyati, artinya tempat keutamaannya fi ghairi man dzukira, pada selain apa yang disebutkan. Wa qad taqaddama al kalamu ala dzalika, dan sungguh telah terdahulu pemikiran dan tersemingan itu. Qala al Imam Al-Ghazali fawaidul mukhalatati sawaun, kata Imam Ghazali, faedah-faedah bergaul ada 7. Jadi bergaul itu ada faedahnya juga, ya, maka ada 7, cukup banyak. Jadi kalau begitu bukan kagak boleh bergaul, boleh, tapi dengan orang yang baik. Kalau kita kepengen bergaul. Al-ula, bermula yang pertama, at-ta'limu wa ta'allumu wa huma afdalul ibadati, yaitu ngajar dan belajar. Dan keduanya itu adalah ibadah paling afdal. Ya. Jadi ngajar, belajar itu ibadah paling afdal. Ini kita ngaji ini paling afdal. Apalagi subuh kayak begini ngantuk. Tapi kita ngaji. Ya. Ngantuk ya sama saya juga ngantuk juga ya. Ngantuk. Ya, tidur jam 2, bangun jam 3 kan ngantuk. Jam 3 lewat, sejam doang tidurnya. Mau tanya ngantuk, ngantuk banget.
Saya pulang dulu biar apa? Biar biar seger. Duduk dulu ya. Jadi ya afdol kita datang, afdol kita kalahin. Ya, ngantuk kita kalahin, kita lawan. Jangan ngantuk di ya turutin aja, yang penting udah tidur walaupun sejam tidurnya. Ya entar istirahat lagi gitu ya. Jadi kalau malam jangan banyak tidur ya. Dikit aja tidurnya. Tapi bukan jangan banyak tidur kemudian malam ngapa-ngapain ya, jangan juga begitu ya. Isi dengan hal yang baik. Wala yatasawwaru dzalika, dan tidak tergambar demikian itu illa kecuali bil mukhalatati, dengan bergaul. Ya, jadi mengajar, belajar itu mesti bergaul, enggak bisa enggak bergaul. Kita ketika kita ngaji mesti bergaul. Ya, mesti sebatas itu aja ngaji. Bergaulnya sebatas ngaji. Ngajar sebatas ngajar. Lain tidak. Asalnya itu yang kedua, anaful linasi bimanihi au badani, memberikan manfaat kepada orang dengan hartanya atau badannya. Ya. Memberikan kemanfaatan kepada orang, wal intifa'u binasi bil kasbi wal muamalati, ya. Termanfaati dengan kepada manusia dengan usaha dan muamalahnya. Asal satu yang ketiga, ta'dibu, mengajarkan adab, bi ayyaru ghairahu, dengan bahwa ia mengajar orang lain. Wa huwa halu syekh sufiyati, itu adalah keadaan syekh sufi, mengajarkan adab. Wa ta'adumu, dan beradab, bi ayyar ta'adu bi muqasatid nasi, dengan bahwa ia melatih dengan kesabaran dari manusia. Sabar. Kita mau bergaul di mana aja, manusia pasti ada. Ya, di sini ada, kita pindah lagi di sana ada. Kenapa? Sesama manusia. Sama-sama manusia, ya. Maka akan ada terjadi itu. Ya, sedikit bagaimana gitu ya, ada aja masalah. Ya. Dimaafin aja. Kalau hati kita memaafkan, lega. Ketika memang itu Allah memaafkan. Kecuali Allah enggak maafin. Ya. Ya, perbuatan zina ya, kita harus marah. Kenapa? Karena Allah marah, apalagi menyuruh zina. Ya, kita harus marah. Kenapa? Karena Allah marah. Wa bil mujahadati fi ta'amuli adahum, dan dengan berjihad di dalam menanggung, sabar maksudnya, tabah terhadap gangguan mereka. Sabar, dicela, dihina, direndahkan, dianggap kecil, dikecilin kita. Anak kemarin sore nggak apa-apa. Kemarin sore mah ya ginari masih bayi ya. Ya, sabar aja, sabar. Emang begitu. Kasran li nafsi wa qahran li syahwati. Karena untuk memecahkan bagi ya dirinya, ya, nafsunya, diri maksudnya, dan memaksa bagi syahwatnya. Jadi pecahin nafsunya, paksa syahwatnya, sabar, disakiti sama orang. Arabiatu yang keempat, istiqnas wal inas, menjadi jinak dan menjinakkan. Wa hadza mustahabun, ini disunatkan. Fi ma, pada sesuatu, idza kana al amru, idza kana li amri dini, apabila adalah itu untuk urusan agama. Kalau unsi bil masyaikhi mulazimina simatan taqwa. Seperti manusia ya, seperti unsi ya, berjinak-jinak dengan syekh-syekh yang melazimkan ya, yang melazimkan
tanda takwa. Al-Khamisatu yang kelima, nailu sawabi, memperoleh pahala, bihududil janaizi, dengan hadirnya jenazah, dengan hadir kepada jenazah. Dapat pahala tuh, menghadiri jenazah. Wa iyadatul mardha, wa iyadatil mardha, dan menjenguk orang sakit dapat pahala. Wa huduril aidaini, ya, dan hadir dengan dua id, Idul Fitri, Idul Adha. Wa amma hudurul jum'ati, adapun hadir Jumat atau Jum'ati, walaupun dah minum, maka enggak boleh enggak darinya kalau Jumat mah. Wa hudurul jam'ati, dan hadir jamaah, fi sa'ir salati, pada segala salat-salat, la rukhsata fi tarkihi aidan, enggak ada rukhsah dalam meninggalkannya pula. Illa li khawfi dararin yuqayyimu ma yakutu ma yafutu min fadilatul jamaati wa yazidu alaih, kecuali karena takut darurat, ya, bahaya, takut darurat, maka ia tegakkan sesuatu yang luput daripada keutamaan jamaah dan menambahkan. Asadi satu yang keenam, atawadu, tawadu. Fa'innahu, maka sunnah tawadu itu min afdolil maqomati, maqom paling afdol. Tawadu, tawadu, ya, bergantung juga dengan cerdasnya seorang tawadu. Orang kalau tawadu, enggak ada dalil lagi untuk menghancurkannya. Tawadu. Kalau orang sombong masih banyak dalilnya untuk menjatuhkan orang itu. Wala yaqdiru alaihi fil wahdati, dia enggak mampu atasnya dalam kesendirian. Kalau sendiri enggak mampu dia. Wa qad yakunu al-kibru sababan fi ikhtiyari al-uzrati, dan kadang besar itu menjadi sebab pada, ya, pilihan uzna. Asabiatu yang ketujuh, at-tajar, at-tajaribu, ya, tajribat, ya, at-tajarubu, ya, at-tajarubu, at-tajarubu, ya, tajribat, tajarub apa? Fa'innaha, maka sunyudia itu tustafadu, diambil faedah, minal mukhalatati lil khalqi, daripada bergaul kepada khalqi. Ya, tajribat, yaitu diambil faedah dari sebab bergaul kepada khalqi, kepada makhluk. Jadi tajribat, oh ternyata begini, ternyata begitu. Wa majari ahwalihim, dan tempat berjalan hal mereka. Wal aqlu ghazi ghariziyu laisa kafian fi tafahumi sa'idini wa dunia, dan akal yang tertabiati tidaklah dicukup di dalam memahami, ya, kebaikan-kebaikan maslahat agama dan dunia. Wa innama tufiduha al-jiz at-tajribatu wal mumarasatu, karena asalnya, ya, bisa diambil faedah dia oleh, ya, tajribat dan mumasarah, tekun, uji coba dan tekun. Wallahu a'lam bisawab, inna summa inna